kekurangan. Kita mau orang kayak ini, kunjungan gingseng. Study tour. Mantas. Sudah kalau gitu saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di Korea Gingseng Center. Sampai di Korea, terimanya salamnya pakai bahasa Korea ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Terima kasih. 안녕하세요. 안녕하세요. Satu. Cumi ada yang dibeli nggak tadi? Beli gini saya. Ini enak. Enak kan? Apa? Anget ya di badan ya? Ya, jadi kita baru selesai sebenarnya kita kunjungan ke tempat apa? Museum ginseng di daerah Korea, di suatu kota di kota. Ini ginsengnya sangat terkenal di Indonesia bahkan di seluruh dunia mungkin. Terus tadi ada orang Indonesia juga banyak, semuanya bisa bahasa Indonesia, ngejelasin sampai detail banget berbagai macam ginseng kayak gimana, terus kasih lihatnya. Ternyata yang bagus itu yang sampai 6 tahun. Itu bagus semuanya dan biasanya ngedengerin semua penjelasannya. Dan akhirnya Nisa apa ya, ada niat lah untuk membelikan my mother, mak belikan mak ginseng, ngebeliin mak ginseng karena kan mak kan sakit-sakitan, dia punya asam urat, jadi katanya bagus juga ginseng buat asam urat, terus kayak darah tinggi, kolesterol juga bagus. Mama, oh ya, mama Nisa punya asam urat, jadinya ya udah bisa beli. Semoga dengan minum ginseng udah berkurang gitu, nggak sakit-sakit lagi. Semoga hilang lah, sembuh lah kalau bisa. Dan teman-teman juga kayaknya beli deh. Kenapa Nisa turun duluan? Karena takut ngebeli, takut beli semuanya karena emang bagus ginseng sih buat tubuh. Dan Nisa dapat ini gratis tadi karena beli, dapat ini gratis. Ini permen gitu, jadi tapi rasanya rasa ginseng enak, hangat ke badan, ke tenggorokan. Ginseng bagus untuk kesehatan dan tubuh. Jadi mulai sekarang sayangi diri Anda. Minumlah ginseng. Nah, teman-teman, ini ginseng-ginseng yang dijelasin tadi di atas. Ini. Ternyata nanam ginseng tuh butuh waktu yang lama dan panjang banget, sampai 6 tahun. Coba bayangin. Tapi dia segini doang ya. Segini doang tapi khasiatnya luar biasa buat semuanya. Nah ini yang dijelasin di atas tadi, yang bisa beli yang mana ya? Jadi di atas tuh tadi kita nggak boleh ngambil foto video karena memang nggak boleh, yang boleh itu cuma di lantai satu. Tapi kalau menurut saya untuk warga Korea cocok lah. Kenapa Korea terkenal dengan ginseng, mungkin karena memang cuacanya juga kan Korea nggak tentu, kadang musim semi, gugur, karena pasti kan kondisi tubuhnya kan berbeda-beda. Ini aja keluar udah langsung berasap, mulut udah dingin. Di sana ada salju. Di sana, oh iya, di sana ada salju. Ya jadi teman-teman itulah mungkin Nisa sedikit ngejelasin dan mungkin bingung ya ngejelasinnya kayak gimana, karena memang banyak banget khasiatnya dari ginseng ya, semoga bermanfaat aja. Sekarang kita mau keluar, kita nyari udara dingin, udara segar. Ini ada salju loh Bang Gandhi loh. Ayo kita foto yuk. Yuk. Nah ini yang bisa beli. Oh, gede banget ya. Ginsengnya ya. Iya, ini ginseng cair. Dapat ini lagi. Dapat beli banyak loh. Ya, sekian lah. Taruh dulu di atas. Terliau. Ini padahal bagus. Kurang jauh. Iya. Bagus. Selamat berlibur. Nasib empat alaina, ini sesuatu asal si.
bentar gitu. Sebentar Pak. Jadi kemarin itu kita ke Nami Island, kalau Nami di sana wisata main ski gitu. Kita di sana udah anak udah main ski. Emang skinya buatan sih, tapi saljunya salju alami, tapi udah dibuat sedemikian rupa untuk apa ya? Jadi wisata lah ya, jadi yeah. Wisata. Terus habis itu kita ke satu hotel dan sekarang kita di hari kedua kita ke ini. Tadi kita ke Museum Gingseng. Oke, ke Museum Gingseng itu jadi ginseng-ginseng yang murni yang ada di Korea. Emang sehat semua sih, yakin asli, cuman harganya masya Allah mahal. Mahal parah. Sekarang kita mau makan dulu. Makanan kita enggak jauh dari ginseng juga kalau pas aku. So, ginseng. Kan lu enggak mau jajan-jajan ini, kan? Halal, ini banyak restoran Arab kan? Oh, iya. Tuh. Iya, halal ya. Halal. Yang mana? 10.000 mah. 10.000. Murah banget. Berapa? 10.000 kira-kira. Itu ada barang-barang second. Tapi harganya bisa disesuaikan oleh budget kita. Tuh. Iya. Yeah. Harman enggak? Lihat. Ayo, beli yuk. Gua Harman loh. Ih, Harman. Di sini mayoritas semuanya halal. Kenapa? Karena di sini adalah banyak makanan-makanan yang halal. Enggak, ini banyak yang halal karena di sini banyak yang restoran-restoran Arab, restoran-restoran Arab. Namanya restoran Arab, masa enggak halal? Cek aneh aja. Aduh, Pak, sih. Aduh. Awas, pintu. Tong petok. Sini kita. Kita sini nih, Korean Muslim Food. Ini kalau pagi jangan dagang nasi uduk sini. Oh, hangat. Wah, mantap. Sini, Bek. Wah. Ini. Mana? Mana lu? Sini aja udah. Sini ya. Nah, ada yang kenal. Ibu dari mana? Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia lagi ya. Jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sudah kita menyeberang sama tunggu aja. Menyeberang. Cici. 1, 2, 3. Lo ngepens sih, Bek? Tadi lo foto gue. Ini namanya Sunarto. Ini Indra. Ini Tatang. Ini Nanang, ini Saidi, ini Bejo, Sari Hendramawa, ini Ipul, ini Ipul, itu bagus Saipul, lanjut ini teman-teman saya tuh waktu saya SD kelas 4, saya sekolah bareng mereka, tapi kita masih jalan. Bukannya sama Korea? Kita mau ajak ngobrol asli orang Korea. Kebetulan di sini kayaknya orang Korea. Jangan-jangan dia personil BTS yang jangan-jangan jangan. Dia agak besar badannya di sana. Abang, saya butuh bantuan abang buat mentranslate. Nah, kita butuh translate kalau sama orang Korea. Saya artinya bisa bahasa Inggris, cuma saya lagi mau merendah. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Di kesempatan kali ini alhamdulillah Sabian bisa di Korea. Saya mau sedikit tanya tentang Korea. Kasih pertanyaan. Pak, tahu
Sabian. Eh, namanya siapa? Irem Imo ya. Nama saya Pap. Oh, nama Pap. Saya Pap. Pap, aku mau Pap dulu. Itu bisa dia. Nama saya Pap, bisa dia bahasa Indonesia. Oh, bisa bahasa Indonesia. Bukan. Bukannya tapi bahasa Indonesia. Oke. Nah, Anissa mau tanya apa tentang Korea? Apa? Bertanya dulu. Kamu mengenal siapa artis-artis di Indonesia? Siapa yang kamu kenal? Indonesia sekarang. Indonesia sekarang artis. Asia. Emak. Oh, Anio. Gak tau ya. Oh. Sangat. Menyedihkan. Menyedihkan. Di Korea ada namanya Blackpink. Di Mio, EXO, apa lagi? EXO, Lee Min Ho. Di sini bahasanya Lee Min Ho. Lee Min Ho. Di Babelan, Lamp Power Blue. BTS. Tanya nih pertanyaan. Kenapa Korea terkenal dengan identik K-popnya dance? K-pop은 네. 그나마 selalu kok dancing selalu seperti apa? 왜 한국 사람은 또 좋아? 이 좋아. 한국이 좋아? 댄스 하고 K-pop. 나 아. 왜 미쳤네. 즐거워. Yeah. Exciting. 그래서 나는 menarik katanya. Oh, gitu. Dangdut nggak tahu ya musik dangdut. Dangdut asyik. Dangdut musyak. Musyak. Bisa. You can. Dance. Panas nih. Oke. Oke. Bye bye. Thank you. Udah. Sepertinya udah berasa panas dan si abang juga udah mulai bingung dengan bahasa Indonesia. Abang siapa namanya? Abang Pap. Rada enggak enak sih, rada enggak enak. Tapi enggak apa-apa. Opsi ya? Ajincaro. Oke, sekarang sedikit lagi, Pak. Abang ini orang Indonesia tapi bekerja di sini ya. Business. Ah, ini salah satu yang menanggung jawab kita. Iya, bantu ini. Yang bantu kita berada di Korea. Bapak siapa namanya? Gilar. Hah? Gilar. Mas Gilar, asli Jakarta kan ya? Iya, asli Cianjur. Oh, Cianjur, oh, Sunda. Ini bisa bahasa Korea. Makasih udah bantu translate. Makasih. Amin. Kamsahamnida. Dadah. Dadah. Dadah.